Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Terima kasih kerana telah menonton channel ini. Channel ini menyampaikan berita-berita hangat mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat selanjutnya. Berita hari ini yang bertajuk akhirnya Ira Kazar berani muat naik gambar kawin beliau di media sosial. Sebelum ini Instagram Ira Kazar dipercaya hilang dan berkemungkinan ia dinyaktif oleh Ira sendiri susulan kontroversi yang melanda dirinya dengan Samsul. Terbaru Ira Kazar dipercayai membuka satu akun Instagram Ira Kazar Official. Menerusi Instagram tersebut, Ira menulis bio "Don't disturb me, I'm happily married". Menerusi pemerhatian pihak Obulan, Ira juga dilihat memuat naik gambar suaminya Samsul Yusuf beserta beberapa caption sweet. Lebih mencuri perhatian, Ira meminta haters supaya jangan mengambil ketenangan hidupnya. Tanpa Ira, ketenangan itu hak milik mutlak pribadi. Di samping itu, Samsul dan Kazar juga dilihat mengikuti following account tersebut. Alhamdulillah, tahniah Ira dan Sol, semoga bahagia dunia akhirat, terus kuat dan banyak bersabar dalam menempuh perjalanan dalam rumah tangga ini. Geram dengan Ira Kazar yang kini menjadi istri kedua Samsul Yusuf, seorang wanita menawarkan diri untuk menjadi istri ketiga pengarah popular. Menerusi video telah dimuat naik pada TikTok, wanita tersebut menggunakan nama akun Maxrin menyatakan hasrat tersebut sekaligus menerima maklum balas menggalakkan daripada netizen. Setuju tak kalau saya sondol Samsul daripada Ira Kazar? Kalau jawab, kejap Ira Kazar. Dalam pada itu, wanita itu meminta netizen bersabar karena mahu mencari jalan mendapatkan Samsul. Dalam masa sama, wanita itu turut memuat naik video kedua pada TikTok beserta caption, "Kalau ada rezeki, ayah akan jadi bini nomor 3 Samsul Yusuf, biar bini nomor 2 itu tahu macam mana rasa kena rempas tatanya." Menjengah ke ruangan komen, netizen memohon wanita itu mempercepatkan misi untuk menjadi istri ketiga Samsul. "Buat kerja cepat sikit sis, tak sabar saya tengok melihat hasilnya," kata seorang pengguna TikTok. "Setuju teruskan bagi, dia merasai sama hancurnya sekeping hati," kata pengguna yang lain. Selain itu, ada juga netizen memuji kecantikan wanita tersebut dan memberi sokongan supaya dia melakukan tindakan merampas Samsul. Itu sejenpo hari ini, sekian dan terima kasih.